Barang inventaris. Inventaris. Yang pertama molen. Molen. Terus yang kedua apalagi? HP. Rak-rak dulu kan. HP. Terus dipasangin. Dipasangin. Ini kan pasang ke siapa? Tanah uruk masuk. Tanah uruk, bangunan ya berapa? 46 ya tadi? Apa berapa? Iya, 46. 46. Rate-nya berapa rate-nya? Rate-nya 38773. 38773. Iya, ini ya. Ini uruk lapang ya. Ya. Pemeliharaan lah. Ya, pemeliharaan. Terus yang lain? Ini tinggal. Yang lain? Ayo, ini berbaris. Notanya 100 ya. Nih, iki ya. Gawe neraca, iki duit piye semene? Moran sudah ya, moran sudah. Iki kudu balance antara aktif karo pasif. Iya, ya. Satu spintro ditambah musuh pusat patang kita setengah. Ya, berarti 111, 113. Ya, 113. Nah, aktiva punya kudu 113 juta. Nek ora beres, ya, kudu dikolek. Cuma di ora salah-salah. Dunia nang kae, iki dulu saja nanti di pinjaman masa gampang. Tapi jadi jatuhkan di sini, jenenge, ya, di pinjam masyarakat berapa? Gitu. Ini untuk yang penjelasan di poin-poin neraca. Kemarin ada rekan pendamping, jadi Mas Teguh ini belajar dari ini semua, jadi isi Teguh gitu ya. Ini aktiva tetap apa Pak? Aktiva tetap. Aktiva tetap apa ini? Aktiva tetap. Ini tadi yang apa namanya? Otomotif. Nah. Yang ini harta, okay. Ada kas, ada bank, ada saldo pinjaman, ada persediaan barang. Itu namanya aktiva raca. Kapan bayar bisa duduk, jadi duit. Ya. Nah, yang aktiva lain-lain, okay. Contoh jenengan arep gawe apa jenenge? Selipan itu kan kalau sudah jadi bangunan dan alatnya itu jadi inventaris. Tapi kalau belum jadi itu bentuk dibangun itu masuknya aktiva lain lah, lain beli mesin ya. Contohnya ada selipan. Masuk ke inventaris. Nanti kan ada penyusutan bangunan. Ya. Kan jenis bangunan kan musuh-musuh. Di gedung itu maksimal 15 tahun. Jembatan itu selawet tahun.
itu saya bawa itu nanti untuk PMK, PMK itu sudah dengan barang-barang termasuk ini aplikasi. Aplikasi itu mulai seneng nih, anyar itu kan perlu perawatan, itu nusut. Ya nusut, contoh ini. Ini laptop, Pak Sekdes. Itu maksudnya ini pinter mas? 9 juta 9 juta, tahun berapa itu pinter? 8 juta 8 juta, tahun berapa itu 19. Ini dijual di rak? 6 juta palingnya telur. Telur itu lah namanya biaya nusutan. Ini banyak itu susut. Dengan toko mobil anyar, kan dealer, 200 juta lebih di dalam rumah, lek sebulan di dol, apa bayar 200 juta? Bukan. Otomatis harganya turun, itu biaya penyusutan. Itu bukan uangnya keluar, tapi memang nilai barangnya sudah turun. Sama ini yang turun. Semuanya, polanya dengan anyar 200 juta, setiap orang juta. Ada umur teknisnya, 3-5 tahun. Nah, ini pelajarannya, oke. Okay. Ini raca. Raca, kalau saya baru poin-poinnya, kalau baru kita sudah jelaskan. Pendapatan yang dengan ada apa aja? Internet. Sewa molen. Sewa molen. Masiap. Terus, masiap. Masiap kan aplikasi. Bawa kapan dagang? Dagang. Dagang dapat revenue juga, Pak. Ya, ini saya kan billing ya. Ya. Saya billing terus sebagainya. Ya, nanti masuk. Kalau punya toko ini, laba pinjaman kalau utang-utang nah, penyewaan kalau penyewaan ini molen dan ini penyewaan molen, ya. Jasa parkir, jadi kan tadi pendapatan. Nah, ini semua pendapatan, termasuk bunga bank. Jadi kalau rekan-rekan pengusulan itu harus bikin buku bank, ya, buku bank ini bentuknya kayak apa ini di belakang selanjutnya. Ini total pendapatan, ya, total pendapatan. Terus biaya. Biaya tadi maksimal 40% total biaya operasional, nanti ada pajak bunga bank dan nanti ketemu apa namanya total biaya, ini baru laba rugi. Jadi kalau jenengan mau bikin neraca, orang gak laba rugi harus jadi karena salah satu pendukung laba rugi, neraca itu laporan laba rugi di sini. Nah, laba rugi, makanya tulis. Terus inventaris, tadi inventaris ini saya jelaskan ya satu-satu.